Apakah hukum saya tidak kejut kawan saya bangun solat sebab orang lain dah kejut tapi dia tak bangun? Apabila satu kemungkaran berlaku di hadapan ramai, mencegahnya adalah fardu kifayah. Tetapi jika kita seorang saja yang tahu kerana tidur berdua dalam sebilik serumah dengan kita, fardu ain. Ah, batu kan orang rumah sewa, kita sewa tak kira staf jabat ke apa ke. Kalau kita menyewa dengan kawan-kawan, faham tak? Kalau kita berdua saja duduk rumah tu, faham? Apa yang dibuat dalam rumah itu, kalau mungkar, fardu ain kita cubah. Faham tak? Pasal kita je tahu. Tapi kalau duduk ramai, faham? Bilik tu 3 orang, bilik ni 2 orang, bilik atas 4 orang, fardu kifayah. Jadi kalau kita duduk berdua saja, kawan kita ni tak bangun, wajib gerak. Adakah wajib gerak siapa bangun? Tak, wajib gerak saja. Tak bangun, mampumu. Tak kena layang dia pula, tunggu congok situ. Ha, gerak saja. Dia bangun tu, kita tinggal dah. Okey? Itu juga dengan kita tengok orang pakai seluar, cari. Wajib kena kebar ke dia. Bila tu, jika kita seorang yang nampak. Kita masuklah surah, dia seorang duduk mayang, kita semayang seorang lagi. Faham? Maka kita fardu ain kena kebar ke dia. Dek-dek nak kebar seluar, cari tak sah mayang dia. Ada orang ah, dia kata dia ada salah. Kerana kita sudah tunai fardu ain. Okey? Tapi kalau ramai ada, maka fardu kifayah. Nampak?